Kita tahu bahwa Indonesia adalah negeri bencana. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun, bencana silih berganti. Di dalam keterpurukan mereka, dalam menghadapi bencana ini, kehadiran kita di tengah-tengah mereka, kita hanya bisa memberikan senyuman, memberikan motivasi, dengan melupakan bencana ini. Jadi kalau menurut saya, makna dari berbagi bukan hanya memberikan sesuatu, tapi kita bisa hadir hanya di tengah-tengah mereka, itulah makna berbagi menurut saya.